Farid aja mengaku tidak diberitahu rencana pernikahan kedua Reza Bukan. Farid aja adalah rekan duet pemandu acara Reza Bukan sejak satu dekade lalu. Sebelum Reza Bukan menjalani hukuman di Rutan Salemba, Jakarta Pusat selama 2 tahun akibat kasus narkoba, hubungan personal bersama Farid aja masih baik-baik saja. Saya enggak tahu Reza Bukan akan menikah, kata Farid aja saat dihubungi wartawan Minggu 27 September 2020. Hari ini Reza Bukan akan melangsungkan perdekatan pernikahan bersama Serevina Silaen. Pemberkatan pernikahan berlangsung tertutup di salah satu hotel di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Reza Bukan mendekam di tahanan hingga dibebaskan pada 18 Agustus 2020. Komunikasinya dengan Farid aja sempat terputus. Enggak dikabarin, hubungan sedang enggak bagus. Enggak tahu kenapa, ujar Farid aja. Yang hanya mendengar kabar bahagia Reza Bukan itu dari wartawan.